Kereta rel listrik Solo-Jogja menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta untuk bepergian. Untuk bisa naik KRL Solo-Jogja, Anda harus memiliki uang elektronik seperti e-money milik perbankan Bank Mandiri, flash milik BCA, dan juga kartu sejenis lainnya. Bahkan, kini Anda bisa menggunakan aplikasi Link Aja di handphone Anda. Jika saldo Anda kurang sebelum masuk stasiun, sebaiknya Anda isi atau top up saldo uang elektronik Anda. Jika belum memiliki kartu, Anda bisa membeli kartu Rp30.000 yang berisi saldo Rp10.000. Untuk naik kereta KRL Solo Jogja ini, disarankan untuk menggunakan masker 2 lapis. Tak lupa, sebelum masuk stasiun, penumpang wajib menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Petugas juga akan mengukur suhu tubuh setiap penumpang. Bagi masyarakat Solo dan sekitarnya yang ingin ke Yogyakarta, bisa naik KRL melalui stasiun Solo Balapan dan juga stasiun Purwosari. Calon penumpang bisa memeriksa info kepadatan stasiun, jadwal kereta, posisi kereta, serta tarif melalui aplikasi KRL Akses sebelum berangkat ke stasiun. Untuk menggunakan KRL Akses, jika belum memiliki akun, sebaiknya buat dan aktifkan akun terlebih dahulu sesuai panduan yang tertera dalam aplikasi. Tarif kereta Solo Jogja ini hanya Rp8.000. Karena itu, kereta KRL jurusan Solo Jogja ini makin diminati masyarakat untuk menghubungkan dua provinsi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Selama dalam kereta, penumpang harus menjaga jarak, tidak boleh makan dan minum, juga dilarang untuk berbicara langsung maupun melalui telepon seluler. Pastikan saldo Anda cukup supaya Anda bisa keluar dari stasiun dengan aman. Bagi yang menggunakan aplikasi Link Aja, ingat untuk kembali scan barcode dengan menggoyangkan HP agar pintu keluar terbuka. Kereta Solo Jogja ini diberangkatkan mulai pukul 5 pagi dan terakhir adalah pukul 18 atau 6 sore. Pemberhentian KRL Solo Jogja nantinya adalah di stasiun Solo Balapan, stasiun Purwosari, Telanggu, Ceper, Klaten, Serowot, Prambanan, stasiun Maguwo, stasiun Lempuyangan, dan terakhir akan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta, tidak jauh dari Malioboro. Demikian informasi dari KRL Solo Jogja. Silakan like, comment, and share jika dianggap bermanfaat. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia.